Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengatur, pemilik penguasaan.
Tidak ada satupun yang lepas dari irodah dan kudrahnya Allah. Semua tunduk pada mau dan kuasanya. Karena itu yang dipanggil oleh Allah untuk berzikir adalah hamba-hamba. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wastaghfiruhu innahu kana ghafurur rahim. Hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, zikir yang banyak, dan bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan petang. Semakin kuat imannya, semakin kuat zikir. Lemah iman, lemah zikir. Tidak beriman, tidak akan menyebut nama Allah yang tidak ada yang paling ditakuti oleh hamba yang beriman selain lepasnya zikir kepada Allah jalla-jalla. Karena itu hamba yang beriman yang senantiasa bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hatinya selalu berzikir kepada Allah. A'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah hamba senantiasa zikir kepada Allah, senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, senantiasa beribadah terbaik kepada Allah. Sekian hikmah-hikmah zikir yang Allah berikan kepada hamba yang berzikir. Yang paling dirindukan oleh hamba beriman yang selalu berzikir adalah hafizallah qalbahu fi dzikrihi. Allah jaga hatinya selalu ingat. Allah yang jaga. Karena ia terus-menerus berzikir kepada Allah. Fadkuruni azkurkum. Waskuruni wala takfurun. Berzikirlah kalian kepada aku. Aku pun berzikir kepada kalian. Zikir yang terus dilakukan oleh hamba. Buah dari rahmat Allah kepada hamba itu. Dan itu ilham bagi hamba. Sebagai tanda cinta Allah kepadanya. Maka ia bermujahadah dalam zikir. Dan buah dia adalah Allah jaga hati ingat Allah. Ihfadillah ya fattata. Sehingga ia senantiasa merasakan ni'am, nikmat-nikmat Allah yang luar biasa. Tiada hati yang mensyukuri nikmat Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan adalah halawatul iman, kelezatan iman. Karena ia selalu asah keimanannya dengan zikrullah. Hingga lahirlah sifat qanaah. Bukan hanya puas dengan nikmat-nikmat Allah, tapi puas dengan segala ketentuan Allah. Karena ia tahu segala hal Allah putuskan dengan rahmatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan ilmunya Al-Alim, dengan Al-Hakim kebijakannya. Tidak ada tempat di hatinya berkeluh kesah. Karena ia paham semua kerja Allah untuk hamba-hamba. Karena itu zikir dan syukur tidak dapat dipisahkan. Lalu mengapa hamba beriman selalu berzikir? Karena hamba beriman itu senantiasa menghinakan diri di hadapan Allah, merasa selalu berdosa di hadapan Allah jalan-jalan. Padahal itu dalam mujahadah, ibadah dan taatnya kepada Allah. Ternyata hamba itu semakin dekat dengan Allah, semakin menghinakan diri di hadapan Allah, semakin merasa ia berdosa kepada Allah jalan-jalan. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu man ittaqa. Najam simak dengan iman bahaya mujahid dakwah. Janganlah kalian merasa paling suci, karena aku tahu siapa yang paling suci. Ini Allah tunjukkan kepada para juru dakwah, hamba-hamba yang bertakwa, ahli ibadah, ahli zikir, hei ahli zikir, hei ahli ibadah,
ini rahmat Allah untuk para juru dakwah, hamba bertakwa, hamba yang ahli ibadah, hamba yang berzikir, agar senantiasa menghinakan diri di hadapan Allah dan merendahkan hati di hadapan makhluk Allah. Semakin ia mengenal Allah, maka ia semakin menghinakan diri di hadapan Allah. Buahnya, ia merendahkan hatinya kepada makhluk Allah. Sekaligus ini juga harapan kepada mereka yang menumbur dosa, sebiadab-biadab mereka, sejahat-jahat mereka, selama hidup masih ada peluang hidayah Allah. Kekuatan iman. Lalu mengapa kita berpikir? Karena nafsu kita liar, nafsu kita puas. Dan itu bagian dari kefitrahan makhluknya yang bernama manusia. Fa'alhamaha bujuruha wa taqwa. Untuk menjinakkan nafsu, senantiasa berzikir kepada Allah. Inna nafsa lammarah bisu illa ma rahim rabb. Nafsu itu cenderungnya maksiat, maunya berbuat zalim, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah merahmati nafsu yang selalu dizikirkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dengan banyak berzikir, Allah rahmati kalian. Maka nafsu itu menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu ini dihijrahkan oleh Allah karena ia selalu berzikir, bernafsu ibadah, bernafsu amal saleh, bernafsu dalam perbaikan kebaikan. Wadzkur rabbaka wa la tufarriqhu fa inna dzikraka sultan fil quran. Teruslah kalian berzikir kepada Allah, jangan putus. Niscaya zikirmu akan menjadi sultan, raja yang menaklukkan nafsu untuk tunduk patuh kepada Allah. Lalu mengapa kita terus berzikir? Dunia ini menggoda. Kau sesaat. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Karena itulah hamba beriman tahu persis hidup ini bukan untuk hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi justru hidup ini untuk maha hidup. Bahkan mati itulah untuk hidup. Orang-orang beriman tahu dunia ini bukan tempatnya. Ila adil sari, Rasulullah SAW mengingatkan, hanya seperti orang menyeberangi jalan. Di sini bukan tempat kita, tapi di sana. Wa inna darul akhirah, wa inna darul akhirah, lahiyal hayawan, laukan ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan seandainya mereka mengetahui. Ikhwatal iman, kita akan dihidupi akhirat bukan seabad, bukan 10 abad, bukan 1 juta abad, bukan 1 miliar abad, bukan billion-billion abad, tapi selama-lamanya. Tidak mungkin kita korbankan hanya karena enak sesaat di dunia ini, lalu menderita berkepanjangan di akhirat. Zarhum yakulu wa yatamattau wa yuhyimul amal fasawfa ya'lamun mata'un qalil wa lahum adzabun alim. Hanya enak sesaat lalu menderita berkepanjangan. Orang-orang beriman yang selalu berzikir itu paham tujuan hidup, ridha Allah, paham peranan hidup sebagai khalifah Allah, paham tugas hidup, mengabdi kepada Allah, paham pedoman hidup Al-Quran, paham teladan hidup Nabi Muhammad SAW, paham orientasi hidup bukan dunia tapi akhirat, paham semua potensi yang Allah berikan kepada dirinya adalah amanah, untuk berperang, mencari ridha Allah, untuk mengabdi kepada Allah, menjadi alat dakwah. Itulah
semaksimal terbaik dari seorang hamba mengungsikan alat amanah yang Allah berikan kepadanya. Tidak ada waktu yang terbaik, tidak ada pikiran yang terbaik, tidak ada harta yang terbaik, tidak ada gerak terbaik selain dalam perjalanan dakwah. Faman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ini buah dari hati yang selalu ingat Allah, ingat akhirat. Karena itu dia tidak takut mati, dia tidak akan cari mati, dia tidak akan lupakan mati, tapi dia merindukan mati. Karena dia tahu mati adalah pintu berjumpa Allah. Mati kan hanya jasad, tapi roh wafat. Itulah yang membuat orang-orang beriman khusyuk dalam ibadahnya. Al-khasi'in al-latina yadhununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kerinduan hamba beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, ia berzikir, ia beribadah, ia berakhlak, ia berdakwah, bahkan berjihad. Itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Menyebut asma-Nya indah, menghadapnya dengan salat indah, beramal saleh karenanya indah, berdakwah, ingin dibanggakan sebagai pewaris para nabi. Indah bagaimana berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh yang menggerakkan keindahan hati itu. Itulah membuat hamba beriman itu nikmat beriman dan dakwah bahkan jihad. Tidak heran jangankan hartanya, rohnya pun dia gadaikan demi meraih cinta Allah. Wa minan nasi mayasir nafsahu tiha'a mawfati. Ada di antara hamba yang mewakafkan tanahnya, harta, bahkan jiwanya di jalan. Inna Allah ashtara mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fi Taurat wa Injil wal Qur'an. Allah beri harta rohnya dengan syurga. Mereka berperang, mereka dibunuh atau dibunuh. Itu sudah tertulis dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan mereka menikmati perjalanan. Karena sadar bukan di sini tempat kita, tapi di sana akhirat dan akhirat. Lalu mengapa hamba yang beriman selalu berpikir mata iman terlalu bahagia, sekat-sekat yang menjadi hijab haram? Dan untung Allah ajarkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Ada ibadah seumur hidup, haji. Ada ibadah tahunan, itu fitri, itu adha, plus dengan saum Ramadan. Ada ibadah bulanan, saum sunnah setiap pertengahan bulan Hijriah, 3 hari. Ada ibadah pekanan, salat Jumat. Ada ibadah harian, salat 5 waktu dengan terminal kontrol, duha dan tahajud. Ada ibadah setiap detik, setiap helaan nafas. Di mana, kapan, bagaimanapun, itulah zikrullah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sehingga dunia ini menjadi majelis zikir. Di rumah, di jalan, dimanapun ia selalu berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Lahirlah energi ibadah, energi amal saleh, energi kemuliaan akhlak, energi sibuk dalam perbaikan kebaikan. Harokatuhu barokatun, sehingga harokahnya pun diberkahi oleh Allah. Rumah tangganya, rezekinya, aktivitasnya, sisa-sisa umurnya, dan tentunya yang dirindukannya adalah dakwahnya yang diberkahi oleh Allah. Yang ia mulai dakwah pada dirinya, keluarganya, sekitarnya, kemudian semua siapapun ia dakwahkan dengan semangat cinta, kasih sayang, kerendahan hati, kesabaran, kedermawanan. Dalam sujudnya tengah malam pun ia tidak menumpahkan saudara-saudara yang ia dakwah. Seakan pertemuan itu selesai setelah liqa dakwah, tapi ternyata tidak. Ia bawa selalu dalam doanya. Allahu Akbar, betapa mulianya hamba. Karena itu zikir, you
universal karena ia menggerakkan hati sebagai raja dalam tubuh. Zikir tidak bisa dipisahkan dengan mencari rezeki yang halal. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Cari rezeki yang halal dan teruslah berzikir, niscaya akan sukses. Berdakwah tidak bisa dipisahkan dengan zikir. Orang-orang yang cerdas itu selalu berzikir ulil albab. Karena itu banyak berzikir setelah ia muhasabah tafakkur. Kemudian ia akan memperbanyak doa, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Dan jihad pun tidak bisa dipisahkan dengan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hei hamba-hamba yang beriman, jika kalian menjumpai musuh kalian, hadapi dengan segala kekuatan dan teruslah kalian berzikir kepada Allah, niscaya kalian akan menang. Allahu Akbar. Dengan terus berzikir hati akan bersih. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الأحزاب 35. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli shay'in saqala ay siqala wa inna saqalatal qulub zikrullah. Segala sesuatu ada sikatnya, segala sesuatu ada pembersihnya, segala sesuatu ada pengkilatnya. Sikat hati yang kotor, pembersih hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdebu, zikrullah. Ikhwah, mujahid dakwah, dengan memperhebat zikir maka hatinya bersih. Hati yang bersih, firasatnya tajam. Itu sangat dibutuhkan oleh mujahid dakwah, ilham dari Allah untuk mengatur strategi dakwah. Dia butuh ilham. Hati yang bersih, doa mustajab, tidak ada hijab. Karena buah dari amal soleh yang brilian, yaitu dakwah dan jihad, yang digerakkan oleh sumber hati yang selalu berzikir kepada Allah, sehingga doanya mustajab, keyakinannya semakin utuh karena ketaatannya kepada Allah. Sekali lagi, keyakinannya semakin utuh karena ketaatannya kepada Allah. Antum mu'minuna bil ijabah, kau yakin doamu diijabah. Keyakinan menjadi syarat doa diijabah, dan keyakinan buah dari ketaatannya kepada Allah jalla jalaluhu. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allam yarsulun. Taat kepada Allah, berimanlah. Kenapa iman setelah taat? Yang mendorong iman itu taat. Tapi akan benar-benar disebut beriman kalau dia taat. Maka keyakinan yang bulat karena ketaatan, Allah berirsyad dalam doanya. Allahu Akbar. Idza amirta ma urid a'taitu kama turid. Allah jalla jalaluhu berfirman dalam hadis qudsi, bila engkau melakukan apa yang aku mau melakukan apa yang kamu mau. Hanya berjawab, gayung bersambut, uduni astajib laku, intam surullah yang suruhku, wa yusabit akdamaku, fadkuruni azkurku. Hanya berjawab, gayung bersambut, semakin hamba itu hebat taatnya kepada Allah, tahajud, tadabbur Quran, berjamaah di masjid, salat duha, jaga wudu, sibuk dalam perbaikan kebaikan, dihiasi dengan sifat mulia, ikhlas, sabar, wara, juhud, syukur, istiqamah. Allahu Akbar. Sebanyak itu ketaatannya kepada Allah, sebanyak itu peluang doa-doanya diijabah oleh Allah. Dan ia lakukan itu untuk memperkuat kemuliaan di hadapan Allah, agar doanya diijabah, agar setiap mad'u mereka yang didakwahi mendapat hidayah Allah, yang ia bawa tangisnya dalam doa. Semakin kuat imannya, makin hebat zikirnya, makin besar perhatiannya kepada saudara-saudaranya.
Kang, hamba yang paling tenang di muka bumi dari goncangan dunia adalah hamba yang selalu berzikir. Karena ia melihat semua gerakan. Kisahnya apa sampai jadi? Sebenarnya peristiwa itu Allah yang menggerakkan. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah Rabbul alamin. Hati yang bersih, pikiran jernih. Hati yang bersih, bicara hikam, penuh dengan hikmah. Ya Nabi al-Hikam, min qalbihi min ajli ikhlasihi wa istiqamatihi. Hikmah banyak Allah berikan dari lisannya, buah dari keikhlasan dan keistiqomahannya berada di jalan Allah Jalla Jalalo. Qawlan faqila, qawlan layyina, qawlan baligha, qawlan ma'rufa, qawlan sadida. Bukan hanya menyampaikan, tapi yang penting sampai. Boleh jadi dia belum sempat berbicara dengan orang yang dia inginkan orang itu berada di dalam Allah, karena keadaan. Lalu dia pergi. Saat dia pergi, di hatinya berdoa, beri hidayah kami. Lalu ia ulang terus berkali-kali. Ikhwah, batu pecah bukan karena pukulan ke-1000 kalinya, tapi karena terus-menerus diulang-ulang. Maka setiap pukulan ambil untuk memecahkan kerasnya batu hati itu. Maka hamba yang selalu berzikir, kerasnya hati, liarnya nafsu, godaan dunia, yang ia teruskan hatinya dengan zikir, maka hati itu akan tumbuh patuh kepada Allah. Begitulah jalan dia berdakwah. Ia teruskan dakwah berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekian hari, sekian tahun. Boleh jadi ada yang memang mendapat hidayah setelah sekian tahun, bahkan setelah ia wafat, hidayah itu datang. Huwal hadi. Tugas hamba yang berdakwah itu selalu banyak minta ampun kepada Allah dan menyertakan umatnya minta ampun dan hidayah untuk mereka yang kafir. Sehingga lahirlah pribadi berzikir yang indah itu. Allah tujuannya, ghayatuhu, Rasul qudwatuhu, teladannya. Dunia menjadi majelis zikir. Jalannya adalah dakwah. Cita-citanya sebagai syuhada. Asma amanina. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Bumi menjadi masjid, rumah kantor hotel menjadi musalla, meja kerja tempat tidur berpijaknya hamparan sejadah yang panjang, bicaranya dakwah. Tidak ada pembicaraan terbaik selain dakwah. Dan Rasul SAW memberikan karakteristik seorang mukmin itu, kalau kamu bicara dengannya, dengarkan baik-baik, ujung-ujungnya pasti mengajak kamu selamat di akhirat. Allahu akbar walillahil hamd. Napasnya tasbih, karena ia tahu setiap gerak napas akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalalo. Setiap napas, setiap detik akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalalo. Bisakah berleha-leha? Bisakah melakukan hal-hal yang makruh? Masih bisakah merokok? Diperbuat jauh dari itu, tidak akan mungkin ia gerakan matanya melihat dunia ini berlama-lama, kakinya untuk dunia ini, tangannya untuk dunia, kecuali untuk dakwah yang dimulai dari diri. Ya, setiap detik akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalalo. Karena itu hamba yang beriman menjaga hati, selalu bertasbih sebagaimana alam semesta ini bertasbih. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, semua bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah, lagi maha bijaksana.
wa inni syaki la yusabbihu bihamdi walakin la tafahu tasbihahu. Tidaklah sesuatu di alam semesta ini kecuali bertasbih kepada Allah. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sahharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Gunung-gunung, burung-burung bertasbih kepada Allah. Tuhan Nabi Wasya jadi yasbidah. Bahkan mereka sujud kepada Allah. Hanya manusia dan jin yang tawar-menawar dalam bertasbih. Wa idza marru bil afi marru kirama. Hamba-hamba beriman yang khusyuk dalam salatnya itu. Walladzina hum 'ala al-afi muridun. Bila membahayakan sesuatu kemuliaan dirinya di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat, dia tinggalkan demi izzahnya, kemuliaannya di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat. Allahu akbar walillahil hamd. Matanya pun rahmat, penuh kasih sayang. Dia husnuzan kepada siapa dan apapun. Sekali lagi, dia husnuzan pada siapa dan apapun. Sudah cukup membuat dirinya di surga sebelum surga. Matanya penuh rahmat. Husnuzan itu doa. Walau yang dia lihat buruk, dia memandang baik karena pandangan hamba yang diberi rahmat oleh Allah menjadi doa. Boleh jadi tidak menerima dakwahnya, dia husnuzan. Ini evaluasi diri. Sebagaimana Nabi Yunus, evaluasi diri. Tidak menyalahkan umatnya, meminta ampun kepada Allah Jalla Jalalu. Maka terbukalah jalan dakwah itu semakin lebar. Karena ia memperhebat diri, minta ampun kepada Allah tanpa merasa dirinya paling suci. Allahu Akbar wa lillahi alham. Telinganya terjaga. Abashir ibadiyal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dia dengar semua perkataan, tapi dia tahu mana yang hanya pantas didengar, lalu mana yang diikuti. Cerdas. Hatinya doa. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia doakan. Dia melihat istrinya, dia bacakan ayat-ayat bidadari. Dia melihat anak-anaknya, dia bacakan ayat-ayat kutil kitab bagi kewajib ataina berhukma syariah. Wa hanana biladunna wa zakata wa kana taqiyan. Wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbara tasfiya. Wassalamun alaihi wa maulina wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu. Dia lihat orang kafir, dia doakan agar mendapat hidayah. Dia lihat saudara-saudara yang mujahid dakwah, dia bacakan ayat-ayat istiqamah. Allahu Akbar. Dia lihat orang tua, dia doakan istiqamah. Tidak ada buruk sangka di hatinya, diiringi dengan doa. Alangkah bahagianya hamba ini. Tangannya bergerak sedekah halal, menerima yang halal. Kakinya ia langkahkan silaturahim. Inilah menjadi asas kekuatan dakwah. Kalau benar Allah tujuannya, Rasul teladannya, dakwah jalannya, pasti dia mengedepankan ukhuwah. Ia sangat menyayangi semua yang bertakwa di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Banyak tariqat, banyak cara berdakwah. Semuanya sama menuju Allah jalan-jalan. Apalagi semuanya mencontoh Rasulullah SAW. Terjadilah kekuatan dakwah tak kala ia duduk bersama Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itulah Allah ajarkan kita untuk salat berjamaah agar kita selalu bersama. Ritual yang memiliki dimensi sosial, maka masjid membersamakan kita semua. Ihdinash shiratal mustaqim, kami. Assalamu alaina, kami. Assalamu alaikum, kum jamaah. Allahu Akbar. Dari gerak berjamaah, Allah himpun hati itu berjamaah. Kemudian cita-citanya adalah tegaknya syariat Allah Jalla Jalalu. Hanya strateginya yang berbeda. Kalau memang hak tujuannya tawassul bis sabr, sabar, wa tawassul bil marhamah, kasih sayang dalam kesabarannya. Walamna beluannakum hatta na'lamal mujahidin minkum
masalim, kami uji kalian sehingga kami tahu persis mana yang memiliki semangat dakwah jihad yang tinggi dan kesabaran. Ada yang terbunyi tidak sabar dalam berdakwah dan berjihad. Kala inna insana la yataqa ar-ra'ah ustadz perjuangkan yang tadinya memperjuangkan syariat Allah menjadi pejuang-pejuang dunia. Banyak yang lulus dari tantangan dakwah, tapi sedikit yang lulus dari godaan dakwah. Setelah berhasil, ia merasa berhasil. Setelah ia populer, terkenal dia, ia lupa diri. Padahal semuanya adalah alat amanah. Padahal semuanya adalah ujian Allah. Rasulullah SAW mengingatkan yang takutkan pada umat bukanlah ujian musibah, tapi ujian nikmat. Karena itu nilai hamba yang bersyukur lebih hebat daripada yang sabar. Sabar tidak ada pilihan. Ya harus sabar. Syukur dia banyak punya alternatif. Di tangannya harta, di tangannya jabatan, di tangannya popularitas. Di saat begitu besar nikmat Allah, ia gunakan di jalan Allah. Allahu Akbar. Itulah makna takbir yang benar. Kemudian yang terakhir, hamba yang beriman yang selalu berzikir, beribadah, berdakwah, berjihad itu kesibukannya asyik memperbaiki dirinya. In uridu il islah mastata'tu. Tiada yang paling disukai oleh mereka yang berzikir, beribadah, beramal saleh, berdakwah, berjihad selain perbaikan kebaikan. Perhatikan mereka, mereka adalah ahli ibadah, mereka ahli zikir, mereka adalah ahli jihad. Dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Kitratani, dua tetesan yang Allah banggakan di akhirat nanti adalah mereka yang khusyuk dalam ibadah lalu mereka menangis, maka tetesannya dibanggakan oleh Allah dan darah syuhada yang mengalir dalam dakwah dan jihad. Tidak ada yang sia-sia semua di mata Allah. Energi dakwahnya, energi jihadnya dibangun dari mujahadahnya, mendekatkan diri kepada Allah melalui salat malam, zikir, ibadah yang ia iringi dengan tangisan karena rindunya ia berjumpa dengan Allah. Ar-rusul jadaw wa bukhiyya wa yahini adqan ya baqul wa yazidukum khusu'a. Bagaimana menerjemahkan kerinduan itu kepada Allah? Untung ada salat malam, untung ada tadabbur Quran, untung ada salat duha, untung selalu menjaga wudu, untung ada jalan dakwah, untung ada jalan jihad, jalan terbaik untuk menjumpai diri dengan Allah. Jalan-jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina wa taqaibu qulubukum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi taqaibu. Barakallahu lakum. Wa la Al-Qur'an anfa'an wa yaqbi ayat berikutnya. Taqabbalallahu minna wa minkum jami'an wa sami'a. Sia-siakan rahmat karunia Allah dari setiap detak jantung kendaraan nafas. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'a Allah. Demikianlah dunia ini
majelis zikir, majelis ibadah, majelis amal saleh, majelis kemuliaan akhlak, majelis dakwah, majelis jihad, majelis sibuk asyik dalam perbaikan baik. Jadilah generasi Rabbani, kuno Rabbaniina, bima kuntum tu'alimun al-kitab, wa bima kuntum tadrusun. Mengajar, betapa, kemudian duduk ngaji lagi. Tidak ada cara paling cukup mencabut sifat ampuh pada diri kita selain duduk mengaji, menatap wajah guru-guru kita yang mulia. Allahu Akbar, hamba yang khusyuk dalam sholat itu Allah yang mulia. Ahli ibadah itu adalah ahli dakwah. Ahli dakwah itu adalah ahli jihad. Mereka yang berjuangkan hak itu adalah orang yang sabar dan berkasih sayang. Mereka yang kuat imannya kepada Allah menjadikan setiap detiknya adalah doa, karena dia tahu dia ditatap didengar oleh Allah. Wa innaka labil mirsah, ia jaga hati, pikiran, ucapannya dan akhlaknya. Alif hidupnya tidak macam-macam, tidak ada intrik-intrik, tidak ada retorika, tidak ada kesan tawadhu, tapi takab. Apa yang ada di hati, itu yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan, itu yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan, itu yang dia amalkan. Apa adanya, alif istiqamah. Karena dia tahu, di sini bukan tempat hidupnya, tapi di sana. Nas'ad dan doa jahit dakwah aman sangat mustahil. Allah kumpulkan kita hari ini Jumat jamaah. Kisahnya ada jadwal musyawarah di rumah Allah. Sebenarnya Allah juga yang mengilhamkan itu semua. Al-arwah jumbo mujadada, ruh-ruh yang bergerak di jalan Allah itu cepat lambat Allah akan himpunkan mereka. Dan itu pun irada kudrat Allah. Dan harapan doa juru-juru dakwah yang ikhlas ijabah. Hadirkan hati, yakin doa kita dengar ijabah oleh Allah. Awal bila syaitan tadi, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wa'imin ni'amah wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab. Duhai Allah yang menang, duhai Allah yang mendengar, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di mana. Kau izinkan kami bernapas di hari Jumat, hari yang mulia ini, hari kesenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau izinkan kami masih menengadahkan tangan ini kepada ya Allah, ya Rabbah. Engkau malu tidak mengijabah hamba-Mu yang menengadahkan tangan kepada tiada yang membahagiakan kami saat ini kecuali Engkau dengan rahmat-Mu mengampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni ya Allah, dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari semua dosa yang telah dicatat oleh malaikat takdir, ampuni seluruh dosa kami ya Allah, dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan dengan rapi selama ini.
dosa yang kami lakukan dengan bercanda, apalagi sungguh-sungguh, dosa seluruh anggota tubuh, mulut dari banyak dusta, fitnah, gibah, sumpah serapah, kalimat keangkuhan. Ya Allah, terlalu banyak mulut ini menyakiti keluarga, sahabat-sahabat kami. Ya Allah, mata dari melihat yang tidak halal, telinga mendengar yang tidak pantas, akal pikiran dari rencana busuk, perut dari subhat bahkan yang haram, kemaluan. Mungkin ada di antara kami yang pernah berzina, melakukan dosa-dosa besar. Duhai Allah, kami membaca firman-Mu surah Az-Zumar ayat 53. Kau memberi harapan kami. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu bi rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam perbuatan dosa, jangan putus asa mohon rahmatmu. Aku Tuhan yang menciptakanmu akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Ya Rab, inilah hamba yang banyak dosa itu. Tidak ada yang membahagiakan kami kecuali Kau turunkan rahmat-Mu untuk kami. Ampuni semua dosa kami dari akhir balik hingga akhir hayat kami. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Rahmati abah mama kami, ayah ibu kami, abi umi kami. Jangan susahkan beliau dunia akhirat. Ya Allah, jadikan kuburan beliau raudhah min jannah. Rahmati ampuni masayih kami, guru-guru kami yang membimbing kami mengenal-Mu sehingga mengantarkan kami dalam harakah dakwah yang mulia ini. Ya Allah, sayangi guru-guru kami, panjangkan umur beliau untuk mengajarkan kami dalam dakwah, dalam jihad. Rahmati ampuni keluarga anak cucu keturunan kami. Rahmati ampuni sahabat-sahabat kami billah, seluruh kaum muslimin muslimah, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, surga sebelum surga. Takdirkan kami menjadi suami imam teladan dalam ketakwaan kepada-Mu. Takdirkan istri kami bidadari yang saleha, anak cucu keturunan kami ya Allah berakhlak mulia. Selamat lahir, selamat wafat, selamat saat dibangkitkan ya Allah. Jadikan anak cucu keturunan kami generasi pewaris para nabi-Mu ya Allah. Kalau kami belum maksimal berdakwah, jadikan anak cucu keturunan kami generasi yang menyempurnakan dalam perjalanan dakwah ya Allah. Kalau ridho rahmat ampunan-Mu membuat Kau mengumpulkan kami bersama keluarga anak cucu keturunan kami, bersama para mujahid dakwah, semuanya dalam syurga-Mu ya Allah. Allahumma a'izz al-Islam wal-Muslimin wa'adil kufra wal-kafirin. Ya Allah, anzil azabaka li jalis Israel wa ashabihi ajma'in wa dalil a'daka ada'adid. Allahumma farrid jam'ahum wa syakit syamnahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfur ikhwanana al-mujahidin di Gaza Palestin, di Afghan, di Iraq, di Suriah, di Sudan, di Somalia, di Rohingya Myanmar, di Patani Thailand, di Maro Filipin, wa jami'il mujahidin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, berilah pada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Duhai Allah yang menghidupkan kami ya Muhyi, sebentar lagi Engkau akan mewafatkan kami ya Mumi. Engkau telah menentukan jadwal kematian kami. Ya Allah, ya Rabbana, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman,
Islam dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kelezatan ibadah, dalam semangat amal saleh, dalam kemuliaan dakwah. Wahai Allah, Engkau mendengar kami, itu cita-cita kami. Kerinduan berjumpa denganmu saat itulah Engkau memanggil kami, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli jannati. Kabulkan ya Allah setiap kami yang menengadakan tangan ini husnul khatimah. Bimal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bahagiakan kami dalam taat kepada Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Wassalamu ala al-mursalin. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillah. Allah yang mengambil adil baiksan wa'idah yang berbanyak ma'afah sama buka lebang dan kumma'an lakum tanah kerun akhir Islam.